beginian kertas kosong. Nah, tadi kan saya bilang ya Pak. Tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan nggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Nggak bisa begitu. Cuman kalau udah begini. Saya udah pernah ketipu. Iya. Karena kalau. Nah, saya buka. Oh, nggak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang minta uangnya lagi, Pak. Nggak bisa. Itu nggak balikin duit saya. Situ bahaya. Bahaya gimana, Pak? Saya bahaya kan... gimana? Udah ada penipuan, saya lapor itu. Saya nggak mau tahu, ini kosong. Kalau Bapak mau laporin Bapak saya, kan, kalau mau, Bapak mau laporin saya, silakan. Bukan masalah laporin, balikin uang saya. Oh. Balikin uang saya. Iya. Kita juga bakal bantu, hayu. Iya, maksudnya. Mau pakai jalur apaan, kita bantu, hayu. Kan masalah di sini karena Bapak sampai ngeluarin golok. Saya, nah sekarang gitu kayak masalahnya ya kan, yang disayangkan kayak gitu udah viral, nah harusnya boleh kita emosi, ada batasannya, kalau misalnya satu ngelanda tajam sampai ibadah dikeluarin, ternyata itu sama aja kayak ibadah kena pasal, menantung nyawa seseorang, itu kan abang bisa proses, nah nanti tidak saya juga proses juga, kurir abang, iya, iya kalau silahkan, kalau misalnya kurir nggak saya proses pak, kalau kurir, mungkin Bapak bisa proses pihak sellernya. Betul, enggak. Kalau yang mengantar tadi itu beda dengan kurir biasa, Mas. Saya belanja online itu bukannya baru puluhan kali, ratusan. Cuman kalau kurir tadi mencurigakan aja gitu. Dan itu juga boleh introspeksi dulu buat internal ente. Jadi enggak harus terima laporan langsung. Lama tinggal di sini atau warga asli atau gimana? Terlapor warga bukan warga asli sini, mereka katanya warga Cijeng, sudah 3 tahun tapi kali di sini. Waktu penangkapan Pak RW ada di lokasi apa? Ada, gimana? Saya ada di situ. Dan tiba-tiba pas lagi ngobrol mau klarifikasi, tiba-tiba datanglah polisian nangkap si pelaku terlapor. Sempat melawan nggak Pak? Enggak, kayaknya nggak ada perlawanan. Polisi sempat geledah rumahnya Pak? Enggak juga. Yang diamanin apa tuh Pak, senjata tajam itu? Cuma itu aja. Cuma samurai. Tangga kan?